Saudara, unjuk rasa menuntut dibatalkannya Omnibus Law Cipta Kerja di DPRD Provinsi Sumatera Barat berlangsung rusuh pada Kamis 8 Oktober 2020. Polisi yang ditugaskan dalam pengamanan terpaksa mengambil tindakan tegas. Kerusuhan berawal dari sekelompok massa yang tiba-tiba melakukan pelemparan dan menyerang polisi. Padahal aparat keamanan sejak awal sudah melakukan tugas dengan tenang, serta tidak sedikit juga memancing untuk melakukan tindakan yang dapat membuat kegaduhan. Pengamanan dengan senyum dan keramah tamahan mengawali aksi unjuk rasa, bahkan membiarkan caci maki mengarah pada mereka. Kemarahan polisi untuk mengambil tindakan timbul ketika para pengunjuk rasa melakukan anarkis dengan melakukan pelemparan. Bahkan ada yang membawa celurit dan senjata tajam lainnya untuk melakukan penyerangan. Awalnya pengunjuk rasa tidak melakukan apapun, dengan tenang menunggu hadirnya Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Supardi, menerima aspirasi mereka. Namun setelah Ketua DPRD Sumbar masuk kembali ke ruangannya, terjadi keributan tersebut. Sewaktu menerima pengunjuk rasa, Ketua DPRD Sumbar Supardi dengan tegas mengatakan siap untuk menyampaikan dan meneruskan aspirasi kepada Presiden serta pihak terkait, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja bisa ditinjau ulang dan disesuaikan dengan kondisi rakyat. Dia juga menambahkan, sebagai anggota dan pimpinan DPRD, mereka memiliki kewajiban untuk menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat. Namun mereka tidak memiliki.